Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Yang lagi pada tidur, lagi pada makan, yang lagi pada main, kita berkumpul bersama Plata B, yo. Gelak ketawa, penuh ceria, bikin geli sampai tertawa. Tempat ngobrol dan juga nongkrong hanya di Cakro bersama kami. Cakro di Siana Sini, ayo mari berkumpul di Cakro. Cakro obat untuk ngantuk, jangan sampai ketinggalan. Ayo, pajang ngumpul di sini, hanya di Cakro bersama kami. Wah Jen, panas-panasnya ini harus ngopo, kancane yo durawono. Wingi aku njajal ngelamar gawean yo. Bayar iki yo jane ora patek gedhe. Ning penak ning burungan. Ning dadi barang siji jarene 50.000 aku njajal ngleboni. Jebule macan tekan kono gawean iki kon ngamplas linggis dadi dom. Terus sing kepindho, eneng lowongane aku dikandani karo Fuad kon teko adoh-adoh aku yang wis teko. Gawane le omong yo rabot. Aku ki kon teko dulu jam 8 yo teko jam 8. Jebule gawane ki kon ngumbah duren, tangane malah hajur. Kok yo kancane ra teko-teko. Wis. Kon, weh, yo. Yen iki ana gawean iki. Gawean opo? Kan kamu cari gawean kan katanya. Bingung ya, Pak. Ini ada gawean lumayan. Sekitar 3 juta. 3 juta. Ngopo kerjaannya cuma mudah. Ngerti? Tidak. Nah, ini kerjaannya cuma mukulin sapi. Nanti dadi abon. Wah. Dadi abon. Tolong. Angel. Ya kayak ngono gawean kan kayak gitu sulit-sulit. Jarene nganu pembingan yo tahu. Pembingan apa? Biyen. Oh, biyen. Jane biyen kowe iki yo tahu nyambut nang rumah sakit nom-nom amu biyen. Nganu dadi nek kowe nyambut nang rumah sakit iki kowe ngerti nganu gon-gon penyakit. Misale upamane bijer iki sing dirasakne nggon ndi, Pak? Bijer iki yo mripate iso sirahe iso pane Mas. Dadi nek bijer iki sing dirasakne nggon sirah. Terus nek serak, nek serak ngono apa kan? Serak iki nggon kene iki leher. Wah, pinter. Nah, terus nek mules. Mules ki weteng. Wah. Cari dhewean nek anyang-anyangan. Anyang-anyangan ya. Nek misale mumet iki sirah. Mumet sirah. Terus nek mau serak iki leher. Leher. Terus mau apa nek? Mules. Mules ki weteng. Heeh. Nek apa nih terakhirnya? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan ini aku ngerti gone ning ra ngerti jenenge ya. Aku rasane. Apa anyang-anyangan kuwi iki sing lara mau jempol sikil kok bisa? Hanya karena anyang-anyangan jempolnya dadi taleni. Oh iya ya. Pusate lara ning ndi ya iki? Gampang iki nek ngono kuwi. Pusate lara. Heeh. Iki sing pertanyaan. Pertanyaanku pertama ngerti pusat lara kira-kira ning ndi? Pusat lara kuwi ndi ya? Aku ora ngerti aku pusat loro ki ning bokong.
Kowe lara sirah. Suntik bokonge. Lara tangane suntik bokonge. Kowe lara tangane suntik. Ana kowe lara mripat suntik mripate. Ya cepling ngono. Kok pinter bokong. Bokong dan pusat urat saraf. Saraf manungsa. Saraf endi? Wah, angel-angel kowe lek mau ngetes. Iku ning mulut. Nang mulut. Nek ora percaya ya. Coba. Aduh. Tangane ra. Aduh, padha wae nang mulut. Nang mulut. Wah. Wis aduh. Oh iya ya baleni. Heeh. Aduh. Mulut berarti pusat sarafnya. Ayo. Itu pusat saraf. Kuasa ayah aku dulu. Aku kuwi biyen saking wasenya dudu pas kerjane kedokteran ngono kae to. Pas ning kedokteran ngono apa kuwi jenenge biasa atau kabeh wong apa jenenge tak nei obat-obatan kuwi. Tak nei obat-obatan kabeh kae. Terus ana wong udunan ngono kae. Tak nei obat udun matane iso metu. Terakhir ana wong lara mripat. Tak nei obat udun malah motone metu ya. Iya. Pokoknya nanti kalau masalah kerjaan nanti gampang ya, Tra. Iya. Ini tips-tips, kamu tahu dong nek tips-tips ngene iki. Apa pengen? Tips-tips untuk merawat rambut misalnya biar kita enggak kena kutu. Weh, tapi iki penting iki ya. Kutu ini kan ra iso konsentrasi toh. Masalahe iki dhewe awake dhewe. Awake dhewe. Kutu apa yang keluar dari mulut? Kutu yang keluar dari mulut. Heeh. Untuk mencaci orang, eh? Kutukan. Ini tips bagaimana agar kita tidak punya apa ini istilahnya kutu rambut atau tumor. Cara menghilangkan tumor dari kepala kita. Kepiye itu? Nah, carane aku tadi sudah baca ini di koran. Itu carane kita itu pakai suri sekali. Suri tahu suri? Jungkat sisir. Jungkat gitu. Dapat tumor satu toh. Tumornya dibunuh. Kutunya dibunuh. Masukin lagi di kepala. Oh. Gitu. Kan masukin kepala kan ini kan mati tau tadi. Kita bunuh mati dari kepala. Nah, nanti kan tumor yang lain layar. Oh, oh. Layar yang ini langsung disurai. Makanya lek ora ku yo ana ngene cara dadi disureni tumone siji di nganu. Di wai undangan. Ulang tahun ditulis ulang tahun kok tumane balene kok nyebar undangan rak do mlumpuk disureni. Benar. Itu teh memang kata harus mempelajari. Nah, iya. Kuat sudah kesini belum tadi ku janjian nih. Ketek kuat iki. Kan saya lagi PDKT kuwi lho. Wong tugasnya pendekatan terus ora tahu dadi. Nih, anyar dia. Siap ya, Pak. Fokus B. Pak, kok ngiki kowe iki biasane pendekatan ditolak. Oh, tau iki. Iki urusane karo cewek ditolak. Ayo, ono pacaran wis putus. Ngene lho, Bang. Aku ning kene. Petengi. Lap. Aku iki bahagia mau kenang dalan iki. Sebabe aku lek surat kok cowok cewek iki. Kowe iki berarti saja di seneng cewek. Cowok cewek apa cak Pak Pos? Cowok Pak Pos nih lek saka cewek sing ngirim cewek. Cewek Pak Pos. Ono cewek telu. Ono cewek telu. Dalem pake ngombe es ngapa ngemut es krim iki lho. Heeh. Lagi aku ora bingung. Piye? Sik siji le ngemut dicicil didelak ngene iki dicicil digojengi ngene iki iki dimot ngono iki aku ngerti ora jenis nikah sik endi le ciri-cirine ora ngerti ora ngerti ora ngerti ora ngene lho dadi tak balani ya ketoprak ayo ketoprak dadi piye mau lali aku cewek ana telu guyu anak guyu kuwi cewek ana telu iya aku ora bingung sik nikah sik endi bingung kau yang bingung, kau yang bingung, kau bingung. Jadi kalau kita si cewek terlalu mau ngomot es, saya jadi dilihat, saya jadi kucengi, saya jadi dimot. Aku sih yang dikasih nanti. Nanti, nanti toh, nanti. Hah, saya nganggut cincin. Pikirannya masih taru. Oh iya ya, cara dia nganggut cincin, nanti pikirannya masih taru. Ada dia. Anyar dia, anyar dia nganyap. Berapa kok mau BS ya anyap? Iya, iya. Layangi wong wedok 10 ratak pocokan. Ngopo sebabe? Ora iso.
piye pendekatanmu? Oh, pendekatanmu sama cewek. Wes kaya adate kae mesti ditolak. Wah, kuwi berarti beda. Nek iki aku bahagia, aku enggak mau iki dinae saka cewek. Wah, ora adate. Kan gandeng ngono kuwi. Ora iki samake njopo. Nah, samake gedene sepiro iki? Apa iki? Iki cuma cinta iki. Sane kok amplope abang biru. Tolong wacakno aku, sori nek maca dhewe. Biasa aku. Iki surat iki. Ah, surat. Lah iya sapa le ngomong. Sapa ngomong wedang. Iya. Diwaca ya iki ya. Ora digowak. Diwaca iki kene-kene dulu. Aku iki yo arep iso ape? Ya coba. Surat. Wacake. Dari mau ora iso maca saiki dadi iso. Lho wis jake kejar mangkat aku. Nganti mumpung-mumpung. Ape kor? Kor piye? Piye? Ora iso maca. Wah. Piye ya? Ah, ngono aku. Ora. Suci menyedihkan. Ngopo? Kecengkol iki. Tak wacake ngene ngarone mengubah-ubah. Piye wacana aku men bahagia. Pi kepengin ngerti macane ora? Kepengin ngerti macane? Kaget. Kok kabar iki? Kaget kurang. Kepengin ngerti macane ora? Wah. Pengen. Pokoknya ini ada sayangnya Pak Suwek Suwaku. Suwek, Suwek, Suwek. Suwek, pokoknya ada sayangnya di Suwek. Ini bolong ya? Bolong. Bolong. Buat tersayang. Sayangnya soalnya orang dibuang. Bagaimana kabarmu sayang? Suwek, Suwek, Suwek. Dibolong, pokoknya sayangnya tak baik. Tulisannya sayang tak baik apa? Iya, itu ada sayang-sayang. Gimana? Mas Fuad, sayang, bagaimana kabarmu sayang? Suwek meneh, Peng. Durung iki, Pak. Muni sayang kok. Kudu aku ngene mau. Mau. Aku harap kabar sayangku. Wah, kabar sayangku. Ngono lali. Aku harap kabar sayangku buat Mas Fuad tersayang. Gimana kabarmu sayang? Enggak balik itu. Ben terus ke, wacane terus ke. Aku harap sayangku selalu dalam keadaan yang baik-baik ya sayang. Tolong. Mungkin. Nganti lali. Rada suwe. Mas Fuad tersayang, bagaimana kabarmu sayang? Aku harap kabar sayangku baik-baik saja sayang. Oke, gitu dong. Kapan kita ketemu? Aku ingin kamu semakin menyayangiku. Kapan kita ketemu? Aku ingin kamu semakin menyayangiku. Wes. Wah, nek ora romantis tenan ya Fuad. Tertanda sapa iki jenenge? Sapa nes jeneng pacarmu? Tertanda Mita sayang. Oh, iya. Yes. Baca, ada minta sayang. Baca lagi, baca. Sayangin nang, kapan dong? Bolong lagi. Sip pokoknya. Fuad bolong. Bagaimana kabarmu bolong? Aku harap Fuad bolongku baik-baik saja bolong. Kamu membolong itu. Lah iki bolong. Bolong sayange wis tak pet. Tertanda Mita bolong. Loh, iki disuwek. Suwek to. Heeh, tak bolong. Wah, sayang. Aku sudah lama merindukanmu sayang. Merindukanmu sayang. Sayang suwek menang. Suwek, suwek. Suwek. Aku harap kamu juga merindukanku sayang. Karena kita sudah sayang-sayangan. Wah, loro iki.
Aku harap kamu dan aku saling menyayangi. Agar kita bisa semakin sukses dalam sayangi satu persatu. Maka aku minta Mas menemui orang tuaku, sayang. Orang tuaku sudah lama menantikanmu karena kamu sudah cukup serius dengan aku. Aku pun juga sayang. Maka kamu ke rumah. Jangan lama-lama ya, Mas. Buat. Kertasnya cilik kok. Lah ya men, ngapain sudah disuwek-suwek. Iya, cilik iki mau. Ya men, sudah kamu suwek-suwek. Yang penting kamu sudah punya gambaran tak kita nanti didolak apa enggak toh. Ini kamu harus mempersiapkan masa depan ya. Ayo, saya pengen masa depan untuk cewek saya. Paling enggak ya punya gawean. Pekerjaan. Pekerjaan. Nah, nek misalnya kamu menyenangi cewek terus kamu enggak punya gawean ya apa gunane? Tekoni karo wong tuwa. Kamu pekerjaannya apa? Buat saya, Pak. Saya rocker, Pak. Apa kamu rocker, Pak? Internet. Rombongan keren. Yo enggak, saya rocker, Pak. Nyanyi, Pak. Saya rombongan anak pang. Pang apa? Pengangguran. Wah. Kamu itu musik atau seniman kurang seneng. Kamu harus pekerjaan tetap. Tadi kemarin saya baca koran. Tadi kemarin. Oh, tadi kemarin. Pokoknya kemarin. Tadi apa kemarin? Ngomongin kemarin ya. Aku. Kita Indonesia itu dikritik oleh bangsa Jepang bahwa kita itu banyak yang nganggur. Jadi kemarin itu juta dari Jepang itu ke Indonesia disambut meriah oleh warga Indonesia toh. Wah, itu dutanya itu berpengaruh, wah ini kok banyak yang nganggur, di Jepang tidak ada yang nganggur kayak gini. Wow, duta besar Indonesia, wah kemperatak kok marah. Oh, gantian datang ke Jepang. Jepang, pokoknya saya mau ke Jepang mau nyari orang nganggur. Dutanya Jepang kan nggak mungkin di Jepang ada yang nganggur. Wah, setelah sampai sana, ceng bener nggak ada yang nganggur. Kok bisa? Bentar, tunggu dulu, gerinya tidak di sini. Nunggu, sampai di sana kan mencari nggak ada. Terus ketemu satu, wah itu ada warga Jepang yang nganggur. Tak datengin, loh. Didatengin ternyata itu warga Indonesia, duta dari Indonesia untuk Jepang. Dari berarti orang Indonesia nih. Tapi kalau orang Indonesia, anak-anak Indonesia sama anak-anak Inggris itu pinter anak Inggris. Kok iso, Mas? Anak Inggris itu sudah awam SD, kecil. Itu bisa bahasa Inggris, Mas. Indonesia belum bisa. Ora dong, guys. Aku ingin lainnya, bacanya kono kok. Lain cepet langsung bahasa Inggris, kok. Memang nanti kamu tertarik, coba aku tak boleh informasi karena Yuparmi itu kan gaul. Jadi dia sudah cukup tahu informasi-informasi. Nanti aku tak coba sama dia mencari itu informasi. So pengerti aku malah karo Yuparmi nanti bisa jadi perekrutan tenaga kerja juga. Gitu loh. Bagus itu. Nek me oke, nanti coba tak boleh informasi itu. Oke. Aku tak kesana dulu nanti ngarep Yuparmi nek kayak itu informasi minta apa nih gue. Sama warga kabe. Pokoknya aku tolong digolek ke gawean. Ya, nanti gampang. Ya wes, aku tak berangkat sih ya. Pokoknya sekarang ke tempat Yuparmi dulu saya ya. Ya oke. Okay. Nanti akan berkabari. Nanti warga semua tak kasih tahu. Hati-hati. Kita bareng-bareng bersama si Cakro. Makane bojo ora kuat, gawean ora duwe, ora ditinggal bojo. Arep piye meneh? Golek gawean iki. Bahane krempeng yo metaki gawean ora tau kok blang-blang dino, durung jula ya iki. Tawani gawe. Awale bojo gawe dino 50.000 nang daerah Gejayan. Kudu iso, tak bayar 50.000 juragane. Sebulane kon ngecetes, kapan meneh kan ngecetes. Yo iki tawani kerja nubuang. Bayare engko bisa menyesuaikan. Sebulane kon kerja nang bangjo nganggo iki-iki.
daerah-daerah Bangsu jaluk-jaluk menulis. Eh, patuh bimbing dia berwirawiri tu. Jadi wirawiri ngumpul ke motor, tu ambil motor. Kalau sih nanti motor, temui. Terus dia ada ni bukongin ni. Nyanyi-nyanyi, weh. Di saat kita bersama, di waktu kita berdua. Nyanyi-nyanyi cinta-cinta aku dikaro bojo kuwi ya. Weh, ligo-ligo ayo. Wah, yo ngene iki nek. Mulih ndi? Mulih. Oh. Wis. Bareng jendelane ngono yo. Heh. Bareng jendelane. Yo piye ketoyo. Wah. Bojo kuwi ah, pas dhewe mbok dalan ngono wae yo ora ngono. Piye to yo? Aku arep tuku paku yo ora kuat to paku sing ngedol per kilo ora bijenan. Didol dan ngopo iku iki kok? Ya lagi nyanyi-nyanyi. Nyanyi lah nang ditinggal bojone arek ya mengenang bojone. Lah iya kok ya ditinggal gak yo nyanyi-nyanyi. Nyanyi cuman gek so. Piye lagune kok piye? Panjang jalan kenangan kita bergandeng tangan. Buat apa susah, buat apa susah. Mana kita? Kok mau rumah kok jomong kurep iki kepiye? Lah nek ngene iki mos setan. Oh. Set. Oh, tadi mau awale to. Iya. Lah nek nang ngene. Kose kok ya. Kayak lek kowe nyanyi yo. Kayak teng gini. Oh, kayak nyanyi yo. Aku iso. Yo. Nyanyi mau? Ku coba, coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Yeah. Aku coba. Bila kora malik. Eh? Kora malik. Nah, ini Sidi. Oh. Nah, Sidi lagi balik. Oh, ayo lah kaset. Oh, tak ceritani. Biar. Ini tonggo sebelah itu. Tonggo sebelah itu beli nangan balik. Kaya Bali. Heeh, Bali. Wong katurunan ngabue. Bali kan wong anyar to. Heeh. Bojone mesake goro-goro ranjangan. Kuwi piye to dijambaki ngono wae. Wong mesti wis ra tak bayangke. Wong metu ya aku. Dijambaki. Kok iki njambaki ngene iki. Heeh, nah ngono iki. Dibari to. Pas ngarune digebuki mabuk kok ngene iki barang. Kok ngene barang? Heeh. Engger ora iso ya bangsa. Lah ngene iki barang sok sak iki. Oh, lah ngene iki. Ngene iki. Heeh lah. Lah ngene iki dibar kuwi dijejaki barang. Eh? Dijejaki. Kangelan aku lihat. Kangelan ya. Lebar kuwi yo kan anu cawe-cawe to wis diajar to tetep yo yo wong nek jenenge bojone Gali tetep yo wong yo tak itu ya wis terpaksa balas dendam. Ngono ta? Heeh, pas lagi turu. Nek turune kowe piye nek turune? Turu. Ah merem nek. Ayo mereme piye merem nek. Ayo merem. Dijejaki yo. Heeh. Ora mek ndo. Balas nek. Ayo lan tetong wae. Nek yo tersake saiki yo. Yo ku gara-gara nganu gur masalah duit tenane. Tak pikir-pikir ki ya saiki permasalahane nggo dhuwit nang donya iki. Lah mungkono ketoke melarat banget to. Lah iya iki. Oh, ora ngomong-ngomong iki. Mobilku nutupi dalan ora? Ora. Ora ya. Ora ape nang kono. Lah kuwi guru iki aku kan lho ceritane urung rampung. Oh, gitu. Guru masalah dhuwit kuwi. Halo, anake kan manu wonge kan anake ngelok dhuwit 100 yo. Heeh. Dhuwit 100 kilo dilok padu bapakne gondile. Oh, gede 100 kilo itu udah di rebutan. Udah di rebutan nih lho. Aja mati yang mati lagi. Ayo, gue mbak gede 100 kilo mbak gue di kelasnya. Gila, gila. Oh, gila. Oh, amin. Oh, gede 100. Oh, gede 100 itu udah di rebutan. Oh, gede 100. Gede 100 itu udah di rebutan lagi. Lah sing 10.000? Sing 10.000 lah. Oh. Aku sate dewek. Lah Mas kok bilang gitu? Aku sok mumpung-mumpung. Jadi mau kan ngomong-ngomong si krempeng atau iki karo aku bisnis. Bisnis. Wah. Tapi ngene.
hubungan karo wong Turki. Turki ngendi kok? Turki iki termasuk kabupaten Bantul. Wong negeri kono Turki iki. Awan ora tau ngadado. Ora tak andani muka meh. Iki aku rupane wis dipasrahi wacana penyalur tenaga kerja. Wo, kuwi aku untuk melu ra. Eh? Nah, ini kesempatan gue kowe. Sarate ya, we. Eh? Sarate, surip. Nah, iya ini surip. Duit tenaga sing. Wah, aku ya duit tenaga. Tenaga sing rusak duit di kono bojoku. Tenaga rusak sing rapi. Dasi iki dasmu ape iki ngono. Lah aku pun jile krempet. Nah, ya aku krempet dipasai wong ngono. Bayare sedina. Lah sing nek bayare dino sedina iki antarane lho iki yo iki yo mung sithik 5 juta. Wah. Wow. Wah, aku untuk bayaramu bojoku wis mulai seneng. Lah iya iki mergane yo kowe tak kei kesempatan. Wah, aku nek nang omah ngerti dhewe bojoku nang kono iki gur nang omah gur mandalaci yo. Apa iki? Mengamun dalam cinta. Oh. Ini cinta. Apa iki? Ini dalam cinta. Kalau coba jenenge si siapa? Fuad sing ngamun. Wuh, ketok ndek bojo kok Hitachi. Hitachi opo to ngono to? Hitachi opo to? Hidup tanpa cinta. Oke. Iki kaya kanca-kancamu barang kan iso nggo ngembangke meningkatkan keluarga wacana ngono lho ya tak aku yo ngono sing do pinter-pinter iki ngejak sing bodho-bodho lah iya iki kan ngono kuwi aku kan barang wis dipasrahi mobil kae mobil we aku gawe mobil aku bisa pinter diajari nyopir mobil nah itu sesuk gampang kowe tekan nek mobil iki tenane rime nang ndi tok meneng rime tangan kaya iki ngono apa ora ora ono yo tangan rime heeh nganggo tangan yo iso lah iso ha terus terang arep ngerem yo dirokok-rokok ngene iki ada ya dirokok-rokok ngene iki ada yo nabrak nek kok ngono kuwi alangan iki rame nabrak kuwi rame nabrak rame dak rame rampung kuwi rame berarti sesuk nek aku ajar numpak mobilmu umpamane banter iso ngrem tak tabrake tembok sapa ada sing dasar mesti ukat banget iki. Lho nek numpak mobil-mobil ngono kan penak ala. Penak. Empuk lho, Kang. Empuk kok sesek empuk. Ora gejeglong mentul-mentul kok. Oh, pas aku nang ring road kae lho, kan masih mes ae ya di komen rampeng mes ae. Ring road ana wong nganggo motor. Motor bebek ngono kae, motor wedok ngono kae lho. Lah kan jalur cepat, jalur sing mobil kan ra entuk dibati motor terus tekan polisi. Set. Lah ora lah. Mas, motor ini gak boleh lewat sini. Lah kan ada gambar ya, surat-surat. Aku gak sing anu sing numpak motor lho ra trimo. Lah iki gambare motor lenang, Mas, iki motorku motor wedok. Lah ini sing bener kan iki. Lah aku sing bener sing numpak motor wedok. Lah iya lah, ono-ono gambare motor lenang. Coba gambar motor lenang karo motor wedok ngono kuwi. Ayo toh. Ayo. Ayo kuwi mau. Apa? Terus ke? Sing di kuwi bang pendaftaran kuwi. Syaratte kuwi kok go. Syaratte kuwi toh, patokne syaratte kuwi. Kudu iso maca. Iso kudune. Kudune iso maca iki sing tak perlokke ya kuwi sik kanca-kanca sing do golek gawean kuwi. Koyo si apa kae? Kuat barang kae iki. Ayo. Wes rasa nganggo payung iki nang omahku kok. Ora lek silike. Kene iki nggo ngene. Wah. Ngene payunge sok kosong rembang. Terus kan iki mau. Buka-buka kok. Buka-buka payunge keri aja delenge. Kabar kaget tenan kuwi. Ya wis ketekoni iki ngono dalem kok nek ditekoni. Lah kok nganti iki mau do sekon ndi? Lah iki ketekan nek sekon ndi? Kok yo kok ban tengkoan kae lho, tengkak mesti kena kuwi. Ya Ci. Ha. Iki mesti kena. Oh, yo lah. Ketularan kowe. Ketularan kowe. Dasar kanti gimana?
Desa Sukamiskin, pendamping sebelah kanan. Oke, naik baris. Naik baris. Lencang kiri gerak. Lencang kanan. Hormat kulatak. Lagu iki apa? Ayo. Nah, nek jenenge baris ngono kuwi. Iya. Sok bariknya nek nang nggon bal-balan kan ditung. Ditung. Berhitung mulai. 1. Terus? 2. Terus? Kuwe. Wah, 3. Berarti ki rame lu. Rame lu. Aku nang kene berarti. Nang kene. Berhitung mulai. 1. Ditambah 2. Ditambah. Kenapa ditambah? Oh, iya sambung kuwi. Ditambahnya ditambah kok. Tutui. Saiki ngono wae. Saiki ngene tambah-tambah kok. Upamane kan nyebut piro? Ini nyebut ini kudu kaya sing raiso dikok. Pindah. Nah, pengen ana banget. Pindah. Sing raiso dituduh saiki sing kono. 1. 2 sama dengan 4. Tapi lo tuh bisa tambah loro lo. Oh, salah. Wis kan wae lanya. Iki informasi nih kepiye? Iki lak ngene aku wis ketuk krempeng to. Wis mau aku nang gunamu. Nah, ora ana ketemu nang kene kabejanmu. Dadi ngene. Ora kabejane. Ngene wong ngono. Bejo, bejomu kowe mrene ketemu aku. Ngono kuwi. Dadi iki aku karo krempeng iki duwe penyalur tenaga kerja dipercayai karo wong Turki. Proyek gede. Proyek. Sing-sing tenan ning ngene. Proyek. Ya, ayo kowe dadi sing tenan. Proyek. Bener proyek. Akhire ngono apa iki? Apa meneh awake dhewe ngobrol salah diduduki. Ngobrol proyek karo krempeng. Lah iki sesuk daftarke kowe. Ya kuwi bayar. Bayar. Piro bayare? Aku ngomong marah aku ngomong bayar kok. Bayar, ning murah wae bayar. Ya ming kira-kira sak yuto. Gampang nek aku sing pokok kowe nyambut gawe iki ning pertambangan. Oh, pertambangan. Bayare gedhe. Pecah dhuwit iki. Wah, wis pecah. Oleh apa-apa pertambangan kowe ngerti dhewe to. Ngerti dhewe. Pokoke men syarate
Rip. Kowe tau apa? Kowe bayare sesuk gedhe. Kowe nek bayar sesuk lek pendataan sesuk wae nek wis ketompo. Sesuk dicepakke ujian nanggo tes. Tes tertulis sesuk dicepakke berpoin. Sesuk bocor-bocori materine. Nek SMA karek ning jawaban bocor. Nek bocor malah kangelane nambal. Ya. Wis. Wis, aku tak nyon pamit. Ya, hati-hati ya, Yu. Ya, Yu. Yo, hati-hati. Kita bareng-bareng bersama si Cakro. Jilewe korsiku. Dek amu kan? Hooh, lah iki gone amu iki. Hooh. Oh, tamuku nek teko jotor ngadeg sikit der. Bocor po. Saiki arep persiapan ujian, persiapan. Awak dhewe ben lulus kabeh tuntutan. Aku gawe pek-pekan nang kene iki barang. Kasih barang. Heeh. Kalung aku gayane ngau kalung nih, kalunge nek kertas. Iki jane iki jumen nek ora iki. Lho. Gayane iki kok iki nek krempengan lah ngerti darane kan mbok graji saka aku tukang. Graji iki ra ireng tulisan ra ketara. Atau yang lebih tedol gayane. Kowe at. Wah, cemepak apa-apa aku. Mau buku aku sen. Iki mau. Oh, kok ana gambare? Karo foto ah. Tak backup ora tak simpulane. Kok pamane nek anak ketat banget awak dhewe calon-calon. Ya iya, ampun nek bar metan calon-calon foto. Ora kowe. Tulisane apa cilik-cilik. Berarti oke sing contohane oke nang nggon aku. Ha iya. Sing nek nek kecunan bareng-bareng lho ya. Iya, wah aku banget lho. Pokoke kok parah. Ya ora saling aku tak berusaha sekuat pemikiran. Ya. Wes, ngono ta? Wes pokoke kok jebal terus balmu. Panitiane lho teko iki. Jare jam-jam ya. Wani ingat. Pertambangan. Gaji. Iso nek teko iki kerjane nang ndi wae? Pertambangan. Nek teko nang sidane. Kuat pe kerjane nang ndi? Pertambangan. Nek kon aku. Kan Mas. Oh. Siapa udah datang ya? Maaf ini di tempat terbuka jadi ya. Suara-suaranya banyak masuk, banyak anak-anak kecil yang berkeliaran nggak apa-apa. Lenggarap main pena. Biar enak itu ya. Ini kita ujian dalam rangka nanti seleksi untuk penerimaan pegawai pertambangan dan energi. Tapi saya bawa gaji tadi dari pulang kerja. Aku enggak apa-apa. Kok gone mau kon ngetok ke kowe. Enggak apa-apa. Yang penting ini kita kejujuran. Kita dalam ujian jujur. Baru mentaati peraturan. Peraturan. Saya bacakan dulu peraturannya. Kowe. Tek apa ini? Tata tertib tes masuk pegawai pertambangan dan energi. Satu. Peserta tes harap datang 1 minggu sebelum acara. Satu jam sebelum acara. Dua, peserta mengerjakan tes lebih dari 24 jam harap lapor RT RW setempat. Aturan kampung kuwi. Maksudnya jangan kelamaan ngerjakan. Tiga. Aduh. Tiga, penguji tidak menerima sumbangan dalam bentuk cindera mata ataupun karangan bunga. Empat, peserta dilarang membawa buku porno. Kenapa, Pak?
apabila gambarnya enggak jelas. Kertas ujiannya. Ini diurutkan, Bu. Ya, pokoknya yang baik-baik. Kalau uangnya lepek ya kertasnya lepek. Iya. Ya, sesuai sifat kamu. Itu ada soal di bawahnya langsung ada untuk kamu kerjakan. Nanti dikumpulkan, tidak boleh ngepek. Baru jujur semua. Jujur. Saya dan Yuparmi baca koran. Sing jadi, teliti, sing jadi teliti. Kita nggak akan baca istilahnya tahu. Pokoknya yang penting kita percaya kamu jujur ya. Yang teliti. Yang teliti loh ya. Lo ya. Ya. Orang ngepek. Pokoknya ngepek kita nggak akan tahu. Kita ngerti. Baca koran tahu. Baca koran tahu. Baca koran. Beritanya sing apa? Baca koran. Lagi kok. Papat lan. Nek ente mau jawaban. Aduh suwe. Oke. Napa? Saya gatel ya. Yang penting yang jujur ya. Kita baca koran. Iya, jujur ya. Jujur. Mungkin moco berita. Kayak bunga matahari ya. Pur, apa batal kok Pak? Mantap. Yang jujur lo ya. Iya, Pak. Kalau enggak jujur nanti kan enggak anu ya. Kebablasan kaya wosok sekarang nalon ini mau cocok kebablasan nanya rambut rambut kepapat berat contoh-contohan lu ya. Oh iya pak, kita ngandangnya kejujuran lu ya. Kejujuran woy, nek sing ini buri nganggur jurus leher jerapah mantap. Oh iya pak, nomor 5A pak, banter-banter kita ngandangin kejujuran nih. Kok ngaku ngerti? Nomor 6 ini sering brong. Mantap. Apa pak? Jeraji. Apa pak? Siapa yang nyuparmu ngomong pak? Aku sering ngomong. Kau yang butuh krempeng. Nomor 5 kok aku. Ini aku. Nanti kau naro aku mau ngujirah itu. Harus jujur. Jujur. Bang. Tak kira aku ya Bali. Anak kira Bali kan aku. Aku ya. 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 Aku percaya men dok ketampo kabeh. Ku apaan lu? Nek ra iso ya le ati-ati sabar. Dipek. Buat. Ya wis nek tunggu. Por, aku men ngetes tekanmu. Nomor 8. Nomor 8 ku ya runo. Waktu tinggal 3 menit lagi. Sing ra iso omong. Pak nomor 7. Eh, bingung nomor 7. Pak, apa Bu tekan Pak aku apa Bu? Ya, mau kan aku. Nggih. Harpitu. Jalur. Apa ya ngandani yuk? Wah, jangan ngandani. Ora. Jujur apa? Ya. Aku tengok pindah. Tengok pindah merenang anak. Nek kira kok ora enjoy. Kok kene bae aku tak karo Yuparmi sik kono yo. Heeh. Ora enjoy kok ujiane soalnya. Eh, kene. Jujur lo ya. Jujur lo ya. Pan. Jujur, Bang. Apa? Itu. Jujur, Bang.
meja kok nyana. Ora ora rata aku nek nggo meja kene. Kula kok empuk waktu habis. Waduh, terus aja saya kumpulkan. Ya ta? Ya. Saya kumpulkan. Oke. Pokoknya ini saya umumkan ya, semua ini hanyalah formalitas karena kita kan penyalurnya ya toh. Semua mesti keterima kerja ya toh. Jadi saya aja ini hanya formalitas formalitas. Main ke kelompok kabel. Itu kemarin ya. Caranya paling gak transfer uang 1 juta masing-masing. 1 juta masing-masing. Nah, caranya transfer ini ya, Pak. Ya ke ATM. Uangnya menurut aku, Pak. Sing wis ngerti. Nanti habis transfer atau bayar kita, nanti segera bekerja. Untuk gaji kita tentukan setelah Anda di lokasi. Anda betah, cocok, baru kita nanti negosiasi di sana. Yang jelas ini di pertambangan dan energi. Kerjanya di pertambangan dan energi. Buat gue kerja di pertambangan. Gue rasa kerja. Tentang takut mantau gue kerja nanti. Pertambangan. Bagus, baju pekerja di pertambangan pertambangan dan si barang. Oke, itu ya. Saya sama Yuparmi sekarang pulang dulu, besok ketemu di lokasi. Oke? Ayo, sama jumpa lagi. Punya aku. Kita bareng-bareng bersama si Cakro. Ah, bar pengolahan, belok dene ciri-ciri tempat lokasi ada kentongan, bambu berantai-rantai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gendeng 350, 1, 2, 3 umat bahan 1, 2, 3 malah 300 meter. Wah, ini paling rakyat ya, dotekon. Bener lah lokasinya gini, gambarnya podo, ciri-cirinya podo. Nah ini weh, kocok-kocok pun naik teko barang suara nih kali ya, banter banget. Lah kok gue motor? Nah jari bensinnya kena gue, lumban gak wader kok, putih ke toko lukanya. Nyapa ini, mana hingga ini anuan? Pak Bindeng ini kemudian Pak Bindeng ini dok nilai nilai kodok 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 aku penasaran terlalu ini padahal mau ngelakuin ngurah kok kan dari ini nganggul ini ngana wang kan nenok ini lah kami ya itu dari ini ngaruh ini yang ini Pak Bindeng tadi kamu nah ini aku nyobok kan bagus mau naiknya ya lu ngurah tak oh tak coba kenapa kan ini cuma ini bagus sekali oh apa? Kan ini bagus sekali Dadah. Ora to? Apa wan? Lho, ora apa ngomong aku to. Ya buti. Kok gayane? Gayane. Motor kok. Lah kok bahan bakare Astur. Astur yo apa meneh? Bahan bakar pesawat ku lho. Ayo ngangel kene ra ntek ngecer. Pesawat nek medun itu Asturun. Wah, nek naik nek Afniga. Wah, aku seneng nek dagelan nyambet. Apa kowe? Wah. Aku mau tumpah kue sak barel, belum pake tumpah nolai. Kue jalan, awal dulu aku mau tumpah bareng kayak motor kayak mau, motornya macet di kono, saya bisa melaku. Nah, itu mau awal dar, ganti uang sudu, pom tak tebas wani. Kalau pom ditebas, aku disuruh. Berarti bensinnya campur. Iya. Campur suhu. Ayo. Aku mau ya, nganu, pokoknya kudindu, nganu, utang-utang, barang gampang tuh, baris pekerjaan yang pertama, tak lunasi wis bayar. Aku harus bayar. Jase ada ora nggowo to? Aku ya wis. Cilik, gampang kok. Gampang, gampang. Perjanjian. Apa mantare dijoke deleke ndak?
ngalang-ngalang kaya ben kok ben kono wae ora dijoke wah dijoke kepiye wae ya belajar nuntun pekerjaan tidak pernah kaya apa itu parkir miskin wah ah ngene iki lho tertib oh ya sip sesuk nek duwe gak tuku nek dedet gak tuku aku ki ya gur iso nuntun-nuntun nuntune seneng to ah iya nek petane jelas-jelas bener, piye mau cok ciri-cirinya piye? Eneng kentongan. Oh eneng, eneng. Ini kentongan. Spring rantai 10. Oh, eh betul, betul. Dek telung atus. Telung atus, paling itu ngasih cok-cok mau. Ayo. Aku mau ya meng di kan, wai petunjuk. Wah. Nang cakruk eneng wong edan. Wah. Ono, ono. Wetan mau ya dong, ngomong ya Pak Dukung. Pokoknya nang cakruk. Oh, sampai, sampai, sampai gini ya. Sulit ini. Aku mau muni urung kowe wis mlaku. Ayo aku. Adate kurang. Selamat datang hari Bro iki. Iki mesti pentare saka proyek iki. Oh, iki saka proyek gedhe iki biasane cepiane donga ngono kene nang. Eh, dene yo dene. Dene, dene. Mbok kene yo dene. Kita sudah siap pokoknya. Wes iki mau. Oh, wes ngobrol-ngobrol sih. Pangan pokoknya tetangga. Yang kene wis seminggu. Macam mana standarnya yuk? Eh? Angan standar. Yuk jarnya kau kira tuh mau beli pentari. Lah iya lah, kau mau apa motor lah? Minggu. Minggu apa? Tak jelek. Dene, anu bos ini dene. Sana. Oh, geser. Geser. Ah, ketangkep. Aku jadi kenapa kenapa? Nah iya. Wes. Ya, ini diumumkan semua. Umum geser. Ini bener lokasi ini gini. Ah, ini pengumuman yang diterima. Oh. Yang diterima. Tekan kan? Tekan sih. Oh, dia. Preksok deg-degan. Iki tak umumke sing ketompo maju. Sing ra ketompo mundur. Wis, saiki ngene wae. Sak mung pengen arek kaget. Tak gaji teh. Cincin ora ketompo. Wah. Ketompo aku. Wis ora kaget. Iki sing ra ketompo mundur, sing ketompo maju. Diabsen dulu, diabsen dulu. Diabsen, diabsen. Ya, iki tukang absen krepeng. Susi Susanti pemain badminton. Badminton. Badminton pemain. Badminton. Masih Braga pemain sepak bola. Balan. Pemain Jatilan. Rudi Hartono. Rudi Hartono. Apa? Badminton. Badminton. Rudi Hartono. Wah, tukang mapal. Ukur. Atmo. Atmo. Wah, tukang baksonya kaya tombolnya Pak Dewi. Sarjono. Sarjono ini yang kaya yang tukang kayu wae. Ya, weh. Weh, weh, weh. Wanto, wanto. Eh? Wanto ada. Kuat. Oh, ada. Pur. Siap. Oke. Wes langsung aja dibuka nih. Waktunya selang. Ini yang diterima. Ya. Wanto. Oh, ya. Maju. Waduh. Tur dipanjang. Ini ketompo kabeh. Mari wangi dah kita naruh. Sekarang kita langsung ke lokasi. Lokasi. Lokasi ya, kerja. Ya, ya. Ya, ya. Motor motor. Cek lu. Cek lu. Ya. Ke sana ya. Iya iya iya. Yo yo yo. Sana, yo. Sana, yo. Aku bocah yang kamu sama aku. Wah. Ya. Ya. Oke. Sana ini pokoknya cepet. Iya, iya, iya. Oh, iya. Ini bener lah, aku bocah. Cek-cek, antar kecepet ya. Lokasi. Waduh, lokasi itu. Pantos ini. Perusahaan pertambangan. Pertambangan. Aku tengah.
kerja. Pertambangan. Sini sini agak sana sih. Nah. Berjajar dulu, gitu. Ya. Ini namanya tekan. Tadi kita bisnisnya bekerja di pertambangan dan energi. Malang sudah diterima. Sudah sampai lokasi. Sudah. Nah sekarang mau bekerja. Ya. Bekerja. Ini berarti harus bajunya harus menyesuaikan untuk kerja. Kerja. Biar total bekerja harus jangan baju yang baik-baik banget. Betul. Dilepas. Pas. 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 Juga enggak boleh pakai sepatu. Oh iya. Oh iya. Sepatu. Ini sepatu. Mas, sepatunya. Untuk sentir nanti. Dari sentir bengkok. Ya. Aduh, maaf. Ini nek lebonge kali uwake mati abeng. Salah. Batang tikus tenan. Pokoknya gini. Sudah toh? Nah, sekarang kita bekerja di pertambangan dan energi. Bawa alatnya. Bawa alatnya. Alat. Dumpan. Ini aku ini. Saya mau tanya. Ya. Kan kita di pertambangan, kita nambang apa? Nah, ini pertambangan energi. Dijelaskan. Nambangnya. Ini ada pasir. Nanti masuk sungai, semua nambang pasir. Energinya kan untuk menambangkan butuh pakai tenaga. Jadi pakai tenaganya tercantikan. Lu katanya perusahaan pertambangan. Nah, iya, pertambangannya nambang pasir. Nambang pasir. Energinya dikeluarkan untuk nambang pasir. Nambang pasir. Wah, kita bayar banyak apa berapa? Sejuta. Sejuta kayak murah kantor ya. Kantor. Kan sesuai pertambangan energi. Pertambangan ya. Dan energi. Berarti kita kemana bang pasir? Energi. Bayar oke gurkon golek pasir. Coto. Yang lagi pada tidur. Lagi pada makan. Pada main, kita berkumpul bersama Plata B, yo. Gelak ketawa, penuh ceria, bikin geli sampai tertawa. Tempat ngobrol dan juga nongkrong hanya di Cakro bersama kami. Cakro di sana sini, ayo mari berkumpul di Cakro. Cakro obat untuk ngantuk, jangan sampai ketinggalan. Ayo pajang ngumpul di sini. Hanya di Cakro bersama kami.